各位平安，平安。我们感谢主，虽然我们还是在家里一起聚会，但是我们可以靠着主得胜。我们的耶稣就是爱我们的主，他眷顾你，眷顾我，他能保护你，保护我，而且我们在他里面要相信他，把你的心，把你的思想，把你的一切全部交给主，因为他就是能够赐我们力量的神，赐给我们得胜的神。来，我们一起来祷告。主，我们感谢你，今天我们能够来到你面前，我们相信你就是爱我们的主。你的话教导我们，无论环境如何，我们都要常常喜乐，不住祷告，相信你就是爱我们的主。我们必定度过这一段艰难的时期，因为我们相信你是与我们同在的主。感谢你，我们要敬拜你，我们要赞美你，我们把一切荣耀归于你。祷告奉主耶稣基督得胜的名求，相信的一起说阿们，哈利路亚！大家一起来拍手，哈利路亚！我们要学习神的话，常常喜乐，不住祷告。常常喜乐，向主高歌。环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种地，欢呼收割，相信就有喜乐。来，我们一起来下垂的手。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满，主是我的力量，主是我的靠山，虽因有苦一路。向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，你相信，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种必收割，流泪撒种必欢呼收割。相信就有喜乐，一起来举起你手，下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。一起来举起你的手，下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，放下，放开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心被主爱。是我的高台，虽因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。一起来，下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次张开。一起来放下你的忧虑，放下
来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，却因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开。让我们有喜乐充满我们，让我们每天都喜乐。一起来领受。天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中常与我同在。一起来领受，领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大能力量，平静我心中极大的风，一起来说，哈利路亚！你永远居住在我心中，我心中不得着失望，因你是我生命力量。哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，数天喜乐现在降临。一起来领受好不好？领受天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中常与我同在。领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大能力量，平静我心中极大的风浪。哈利路亚，你永远居住在我心中，我心不再有旧失望，因你是我生命力量。现在降临，充满我心。一起唱哈利路亚，哈利路亚！你永远居住在我心中，我心不再有旧失望，因你是我生命力量。哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命。数天喜乐现在降临，充满我心。数天喜乐现在降临，充满我心。数天喜乐现在降临，充满我心。是我们的主，我们的帮助，我们依靠他，仰赖他。生命随时帮助，是我的主，我单单心靠你。你双手扶持我，引导我的脚步。耶稣，
你是我的保护，你是神，赐我生命力量的主，是我高台，当我盼望不住。你笑着不单是我必不知动摇，耶稣是我全然的神，耶稣我心单单呼求你，是你拯救我生命，赞美耶稣永活真神，我口不住称颂你生命，一生一世属于你，赞美我主永活真神，全地之上的主，他是神，能够帮助你帮助我的神，我们要单单依靠他。你是神，是我生命随时帮助，是我的主，我单单心靠你，你双手扶持我，引导我的脚步，耶稣你是我的保护，你是神，赐我生命力量的主，是我高台，当我盼望无助，你是坚固磐石，我必不致动摇，耶稣是我全然的神，耶稣我心单单呼求你，是你拯救我生命，赞美耶稣永活真神，我口不住称颂你生命，一生一世属于你，赞美我主永活真神，全地之上的主，救我生命，赞美我主永活真神，我口不住称颂你生命，一生一世属于你，赞美我主永活真神，全地之上的主，拯救我生命，赞美我主永活真神，我口不住称颂你生命，一生一世属于你，赞美我主永活真神，全地之上的主，是软弱的坚固，你是生命被保护，你是我的造宝物，我信靠你我的主，我信靠你我的主，拯救我生命，赞美我主，永活。
是属于你，赞美我主，用我真身见地这上的主。Yeah.
Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28, 19 dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas yang akan masuk surga. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda,
dan Yosua bin Yosadak imam besar untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga. Seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain. Teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi, Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa, maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani. Yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristuslah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan Roh Kudus dan proses dari Allah, kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristuslah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21, yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri, untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona yang penularannya jauh lebih cepat.
Tuhan memberikan peringatan kepada kita seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak 2 kali di kitab Amsal. Yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah kau jamin, aku percaya. Tuntunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini. Bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk dia. Di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada 3. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan akan memberikan dengan standar yang tinggi, yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu murni itu
seharga 300 dinar, yaitu upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, hanya dapat memahami, memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan saudara terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021. Dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. Mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan, Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41-44. Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu. Karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik.
Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 11 berbunyi sebagai berikut, dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita, karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya, setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini, kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa setia sampai mati. Saya percaya sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Ralama syaragan amata karabaya ralama ralama. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami mendengarkan tuntunan-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau melakukan, ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berintegritas, ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Yorayama syakara balabalabalabala. Bapa berdoa. Setiap anak-anak-Mu menjadi orang yang berintegritas. Bapa, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini,
Engkau tetap menyertai kami semua. Kami berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima, terima, terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Orang-orang syikara lama-lama-lama. Oh Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membela, Engkau melindungi. Engkau juga menegur kalau kami salah. Kau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Melalui perjamuan kudus. Tapi Engkau mau kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, mari. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mau koreksi diri. Kita mau introspeksi, lihat keadaan dirimu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ada hal-hal yang belum selesaikan, langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun, supaya sudah diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Bapa terima kasih, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selalu dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan.
Oh, Rabbalabbalabbalah, kami bersyukur. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 28 Februari 2021 akan dilayani oleh Ibu PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah tersebut akan disertai dengan Ibadah Raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. True 16 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Margaret Wu dengan tema di bulan Februari ini, Free People. True 16 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan account 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID, serta password Zoom selama bulan Februari dapat menghubungi WhatsApp di 0877-2300-5577. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Kesibukan beraktivitas bisnis dan tidak efektif dan efisiennya melakukan suatu pekerjaan seringkali membuat business owner tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Untuk bisnis dapat berkembang, diperlukan penyesuaian dari waktu ke waktu mengikuti perubahan zaman. Ada 6 langkah yang sudah terbukti dapat membantu membangun bisnis Anda di era pandemi ini. Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 7.30 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan pembicara Coach Yusman, beliau adalah Global Top 50 Business Coach at Action Coach. Dengan topik 6 Proven Steps to Build Your Business. Webinar ini gratis. Dan untuk info lebih lanjut silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Thank you.
Satu hal yang menarik dari sebuah kenyataan adalah itu berawal dari harapan. Betapa banyak orang yang tidak punya harapan atau mungkin tidak mau berharap karena takut kecewa dengan kenyataannya. Nah, ada berita baik buat kita semua. Firman yang berkata pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Jika hari-hari ini ibu-ibu mulai lelah untuk berharap, mari kuatkan lutut dan teguhkan hati sampai semua harapan ibu-ibu diubahkan menjadi kenyataan. Jangan lewatkan ibadah WUI CK7 live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 3 sore dengan pembicara Pastor Doni Tompunu dan Pastor Sandy Sujak dengan tema Mengubah Harapan Menjadi Kenyataan. Temukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati ibu-ibu sekalian. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor John Lesmana. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp di 0812-1286-4902. Dan bagi jemaat kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WhatsApp 0878-8861-2777. Kondisi pandemik tidak menyurutkan keinginan kita untuk menikmati dessert. Salah satu dessert yang disukai oleh kebanyakan dari kita yaitu ice cream. Namun, ice cream seperti apakah yang baik dan tidak memberikan side effect untuk kesehatan tubuh kita? Kali ini Share and Talk Cancer Ministry akan mendatangkan dua ahli di dalam membuat ice cream yang sehat buat kita konsumsi dan tentunya setelah mengikuti acara tersebut dapat diimplementasikan langsung di rumah. Mari kami mengundang semua untuk mengikuti acara tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 10:30 siang. Dengan narasumber Gupta Sitorus dan Primo Rizky, pendiri Eskimo Mo Ice Cream. Dengan tema Guilt-Free Healthy Ice Cream. Acara live streaming tersebut seperti biasa dapat diikuti langsung di channel YouTube GBPRJ CK7. Dan tidak ketinggalan kami akan memberikan giveaway Healthy Ice Cream Homemade dari narasumber kita kali ini bagi mereka yang dapat menjawab dengan benar dan cepat setiap pertanyaan yang diberikan selama acara tersebut berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link, user ID serta password, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di WhatsApp 0819-0826-8833. Runtuhan dari rumah sakit Mitra hancur lebur sekarang dalam pembersihan dan mudah-mudahan mereka dapat membangun kembali untuk dapat melayani masyarakat Mamuju lagi. Sangat mengerikan kejadian. Atas nama Gembala CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang telah menabur untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bantuan yang Bapak Ibu berikan langsung kami salurkan kepada korban bencana yang membutuhkan. Terima kasih kepada GBI, PRJ, CK7, dan Dr. Yanto atas bantuannya. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7 会堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们， 当我们还未进入祷告思想前，让我们一起先讲第三个无信节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是十善。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话；我们也信，所以也说话。” 第三个无信节的意义。 第一个意义，
第三个无心节是现代神灵大大交换的时期，远超过当时亚述撒节所发生的。第二，第三个无心节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂受割。第三个无心节将兴起耶利米亚一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪孽不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个无心节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个无心节将持下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，在基督主华一堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？二历泰之下七十四，这成为我名下的子民，若是自卑祷告寻求我的面，转离他们的恶行，我们必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主，但愿此从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个民向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告让全体这个督主会堂和同工和会友们都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名对新冠病毒和全球经济危机说，住了吧，进了吧。我们要为周围总统和马鲁夫阿明副总统求米赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人刚传道，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康、他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他妻子 Olivia、 孩子学会的和孙儿们都蒙福，求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊圣功，使我们所有的基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、省的教会、奥德罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在基督徒兴起耶利米亚一代祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督主参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病，上帝大大的祝福他们，阿们。Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sing.